Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Melia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 12 arti mimpi membangun rumah. Oke, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan langsung aja ke pembahasannya. "12 Arti Mimpi Membangun Rumah". Kabarnya, mimpi membangun rumah diyakini sebagai bentuk harapan baru. Seseorang yang memimpikannya mengharapkan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Arti mimpi membangun rumah yang bermakna baik. 1. Arti mimpi bangun rumah mewah. Bermimpi membangun rumah mewah ternyata dapat menjadi pertanda baik. Biasanya hal ini sering diartikan bahwa kamu akan memperoleh rezeki yang besar dalam waktu dekat. Selain itu, mimpi ini juga mengartikan bahwa kamu akan memperoleh keberuntungan lainnya dalam hidup. 2. Arti mimpi membangun rumah kecil. Ternyata, arti mimpi ini kebalikan dari membangun rumah mewah. Karena memiliki arti yang kurang baik, kamu perlu berhati-hati. Mungkin akan ada kesulitan yang datang dalam hidup. Oleh karena itu, kamu juga harus tetap waspada dalam setiap urusan yang diambil. 3. Arti mimpi membangun rumah yang hancur. Mimpi ini juga bisa dibilang cukup baik. Hal ini akan menandakan akan datangnya pertolongan yang mungkin kamu butuhkan dalam hidup. Tak hanya itu, mimpi ini menandakan bahwa kesulitan yang sedang kamu alami mungkin akan segera berakhir. 4. Arti mimpi membangun rumah yang besar. Banyak orang yang menginginkan membangun rumah yang besar. Ternyata, jika dialami dalam mimpi, ada artinya tersendiri. Mimpi ini menandakan kalau kesuksesanmu berkaitan dengan keberuntungan yang ada dalam hidupmu. Arti mimpi renovasi rumah yang menggambarkan jiwa sosial. 5. Mimpi merenovasi rumah sendiri. Bagi kamu yang pernah memimpikannya, ini merupakan pertanda baik. Kabarnya, mimpi yang satu ini seperti mengisyaratkan bahwa dalam waktu dekat, kamu akan menemukan jalan baru menuju kemakmuran hidup. 6. Mimpi merenovasi rumah orang tua. Merenovasi rumah orang tua adalah salah satu cara untuk menunjukkan bakti dan rasa terima kasih kepada orang tua. Apabila kamu mendapati mimpi merenovasi rumah orang tua, ini refleksi hubungan kamu dengan orang tua dalam hal positif. Mimpi ini juga menjadi penegas hasrat dalam dirimu yang ingin membahagiakan kedua orang tua. 7. Mimpi merenovasi rumah orang lain. Jika kamu mengalami mimpi merenovasi rumah orang lain, ini tandanya kamu seorang yang berjiwa sosial. Pengalaman tidur ini menandakan kamu mempunyai rasa kepedulian dan empati yang besar terhadap orang di sekitar. 8. Mimpi merenovasi rumah roboh. Merenovasi rumah roboh memang perlu banyak usaha dan tenaga. Ternyata, mimpi ini menandakan kalau kamu akan mengalami malapetaka. Namun, tak perlu khawatir, karena jika di dalam mimpi tersebut kamu berhasil merenovasi rumah roboh tersebut, berarti kamu berhasil mengatasi malapetaka yang kamu alami.
mimpi membeli rumah yang menandakan keberhasilan usaha. 9. Mimpi membeli rumah sendiri. Membeli rumah sendiri merupakan impian setiap orang. Hal ini juga akan membuat kita bangga dan puas. Ternyata, mimpi beli rumah sendiri menandakan bahwa usaha yang kamu lakukan tidak banyak orang yang tahu. Tetapi, kamu membuktikan dengan keberhasilan. 10. Mimpi membeli rumah baru. Mimpi membeli rumah yang baru juga menjadi pertanda baik untuk kamu. Mimpi ini memiliki arti bahwa kamu akan mendapatkan perlindungan bisnis yang sedang dijalani. 11. Mimpi membeli rumah bagus. Mimpi beli rumah bagus ternyata dapat menjadi pertanda baik untuk kamu. Mimpi ini berkaitan dengan cita-cita yang sedang kamu harapkan akan segera terwujud. Selain itu, mimpi beli rumah bagus juga memiliki arti bahwa kamu sedang menjadi hubungan yang baik dengan orang sekitar. 12. Mimpi membeli rumah sederhana. Tak harus rumah mewah, rumah sederhana pun sudah jadi rumah impian kebanyakan orang. Namun, jika kamu mengalami mimpi rumah yang sederhana di dalam mimpi, sayangnya mimpi ini menunjukkan pertanda kurang baik. Mimpi ini menandakan kalau kamu sedang merasa tertekan karena pekerjaanmu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.